Karena berandai-andai, apa yang akan kita lakukan kalau kita berada di posisi orang lain? Dan sebetulnya, berandai-andai itu juga bagus, karena melatih kita untuk berempati, melihat dari kacamata orang lain. Nah, malam ini di Mata Najwa ada lima tokoh negeri, ada Gubernur DKI, ada Gubernur Jawa Barat, ada Menteri BUMN, ada Wakil Ketua DPR, dan ada Gubernur Jawa Tengah di ujung sana. Jadi, mari kita menantang mereka untuk berandai-andai, kira-kira kalau dapat kesempatan tukar peran di antara mereka berlima akan memilih menjadi siapa, karena apa, dan akan melakukan apa. Jadi tantangan itu saya berikan malam ini. Siapakah yang berani lebih dulu menjawab kalau harus memilih bertukar peran, maunya jadi siapa? Mas Erik, Anda mau jadi siapa mas dari lima orang ini mas? Bener nangis nggak? <laughs> Coba dipandang-pandang dulu mas. Anda? Uh, saya jadi caimin aja lah. Uh, Mas Erick jadi caimin. Iya. Yeah. lo udah tanggung udah masuk banser. Uh. <laughs> Kenapa? Jadi hanya karena banser atau ada ada sesuatu Anda mau jadi ketua umum PKB oh, maksudnya? Loyalitas, loyalitas pada pimpinan PKB. <laughs> Loyalitas, kok mau ngambil jabatannya? tuh nggak loyal namanya. Oh, ini mau ngambil jabatan. Ya kan kalau bertukar peran maunya jadi siapa? Jadi caimin. Oh, cain, kan mau... bertukar peran sebagai figur bagaimana yeah. ca. Sekarang juga sering memperjuangkan ekonomi umat. Oh, yes. foto sama komodo aja sarungan. Oh. Dan ini yang memang saya dengan Cak juga sering diskusi Cak, iya. betul gak Cak? Betul, betul. Uh. Bagaimana ekonomi harus diseimbangkan, iya uh -huh. kan? Mas Erick kok gak mau jadi Gubernur DKI Gubernur Jawa Barat? Tantangannya berat. <laughs> <laughs> Memang Wakil Ketua DPR nggak berat, jangan gitu dong. Tadi kan udah disampaikan, uh. kalau Wakil Ketua DPR turun ke bawah hmm. ya emang bagian dari tugas kan dari ya. tugas kalau kita kita yang turun hari ini ini pasti pencitraan oh Artinya, padahal kita turun pencitraan. memang tadi pencitraan. pencitraan program oh program pencitraan program pencitraan kagak oh, ya. kagok ampun nangis, nangis. siapa yang mau mau duluan menjawab nangis. Kang Emil mau jadi siapa Saya mau kan? jadi Caimin juga semua sih jadi gubernur kan sudah, ah. jadi menteri BUMN, Kedua kan saya pengusaha juga, jadi jadi ilmu, menteri enak loh, mirip-mirip lah kira-kira. Tapi kalau jadi ketua partai belum pernah, oh. Oh, pengen nyoba. Kalau ya. ah. ditakdirkan tukeran. Ah, ketua Kayaknya partai. Keren. Hmm. Emang kalau jadi ketua PKB, jadi Oh saya akan kampanye dong. ya. Oh. Yeah. <laughs> Pilihlah partai terkeren, termaju, terjuara, tersoleh PKB. Oh. Yeah. Yeah. <laughs> so. Cak. Niatnya tulus, tulus, tulus. tulus. Kalau saya ragu-ragu, enggak -ragu. <laughs> kayaknya lagi, lagi dekat-dekat. Memang kan lagi mau nyari partai, jangan. Mas Anies. Mau jadi siapa? Jangan Caimin lagi, loh. Nah, caimin enggak? Saya gini, kalau saya sederhana saya, saya mau yang belum pernah gitu ah, aja. Okay. Oke, jadi menteri udah hmm. jadi host, udah nah, jadi gubernur. Sekarang lagi jadi gubernur yang nah. belum pernah. <laughs> Jadi nah. favorit. Loh, kah? Bener, belum pernah Caimin. Nah, bener. bener. Dan repot juga kalau gubernur ditanyain. Masa jadi gubernur Jawa Barat? Orang ah. Jakarta protes pula. Kalau ah. gubernur Jawa Barat bilang mau jadi Jakarta. Ah. Orang Jakarta, mau ninggalin Jakarta. Ah. Sama kan mas Ganjar gitu ya. Halo ah. mas, gitu. Ah. <laughs> jadi kita itu. Kok Caimin favorit Imin. banget ini? Kak. Soalnya gini. Kursi panas. <laughs> <laughs> jadi. Gimana mas hari? Kelihatannya memang. Soalnya ketua partai cuma satu. Hmm. Tapi Caimin dia ketua partai. Terus. Uh, dan ketua partai itu bisa kemana-mana, mm. Bener kan ya, leluasa mm. pergi kemana aja. Kalau seperti saya ini ya, kalau urusan semua urusan ada, sekarang ML sama deh, ah. semua urusan ada, tapi adanya di Jakarta semua. Ah. Jadi kalau ke daerah Jadi, langsung gubernur itu nama resminya, sebenarnya tahanan kota, sebetulnya oh. <laughs> bisa pergi-pergi. Ah. sih mending. Kang nah Emil kalau ada acara di Jakarta, datang ke Jakarta, nih Pak Presiden panggil rakor, datang ke Jakarta kan? Uh, nah kalau Pak Presiden panggil rakor, buat saya nyebrang Monas, <ini> um enggak kemana-mana. Uh -huh. Jadi, nah kalau jadi ya Ketua PKB bisa keliling, uh -huh. terus bisa ketemu. Tapi nah, PKB menarik ya memang. Ketua, ketua partai lah. Uh, uh, uh. anyway. Hati-hati jawabnya. Mas, kalau gitu Mas Ganjar. Mas Ganjar mau jadi siapa? Mas Ganjar, kalau bisa bertukar peran, ini konteksnya berempati dengan teman-teman uh, yang lain, loh, Mas. Ya, saya mau jadi host aja, kayak Mbak Nana. Oh, Dia jangan bisa ngerjain orang-orang itu. <laughs> aku gak masuk pilihan, Mas Ganjar paling jago. Oh, memang, aku gak masuk pilihan, Mas Mbak Ganjar. Nana. Soalnya kan jabatan publik. Kalau aku kan bukan pejabat publik, jadi aku bisa, bisa ini, bisa gangguin pejabat publik kalau aku apa nah jadi karena aku sudah jadi pejabat publik mbak oh. aku sudah jadi pejabat publik yang belum pernah kan bukan pejabat publik kayak mbak Nana itu nembak sana boleh nembak sini <laughs> boleh sampai mulus mulus perutnya gitu kan itu kayaknya lebih asik tak pikir Mas Ganjar mau jadi menteri menteri BUMN seru loh Mas oh bisa kemana-mana Enggak, <laughs> enggak enggak kalau tadi gubernur tahanan kota bisa kemana-mana liling ya gimana Mas Ganjar nih kita Mas Ganjar nggak mau jadi Menteri BUMN, udah di katanya seru banget kata Mas Erik bisa kemana-mana. Saya bisa merangkak di bawah kawat berduri. <tuh>. Hanya Menteri BUMN. Iya kan, banser. banser. Gimana Mas Ganjar nggak tertarik Mas? Engga, nggak, nggak. Jadi Menteri BUMN itu saya pernah cerita sama Pak Erik kok. Om oh. 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 Pak Erik itu sebenarnya senyum-senyum tapi juga stres juga. Ya. Karena yang minta jatah banyak ke beliau kok oh. gitu. Oh jadi tampangnya aja kayaknya lempeng, padahal dalam hatinya suka gitu ya Mas Heri. Mas, bener gak ya, Mas Heri? Tantangannya berat di BUMN, bener. Berat lah. Cak semuanya sudah mau menjadi dirimu Cak? Ya seperti cita-cita saya dari kecil sih. Saya ingin jadi orang kaya kayak Gus Erik Thohir itu. Oh. <laughs> saya ada pantun buat Erick Thohir. Oh. Ah. Boleh? Boleh. Oke. Okay. Pos uh, pas lahir langsung minum teh hangat, cakep. Hmm. Kang Erik Thohir cakep banget. Bismillah komisaris. <laughs> <laughs> jadi jadi enak jadi Pak Erik tuh memang apa apa pening capek. Medi Garuda. Tapi kan punya pesawat Garuda. Oh, iya. ah. Tapi kan punya banyak perusahaan ah. bisa nolongin orang. Mm. ke toilet kalo, gratis ya. <laughs> itu kalau kemana-mana banyak teman yang ya hmm. bisa dibantu gara-gara hmm. jadi caimin maunya jadi menteri bumn e. sayangnya pak jokowi milihnya pak erick tuh oh. <laughs> ternyata ternyata <laughs> <laughs> ternyata dulu ternyata dulu diinsert jabatan mas erick banyak yang kebuka malam ini pak Gub, ya pak ketua apakah <laughs> kita bisa bareng-bareng <laughs>